40 jutaan Honda aja sih kaya apa lho pak terusan pak, pak iki pak iya yeah. Ono sing takon 40 jutaan Honda Jazz iki lho. Oh iya Honda Jazz ngene iki. Heeh. Oh alah sik. Aku tak rasa rese sik. Jadi penggawe aku yang ngene iki main konsumen lho pembeli. Asline ngene iki Pak ya. Asline ora kok nggur guyon ndak enak sing ngene. Penak Pak Yusa. Guyon tok bayaran. Lah yo piye. Asline rese-rese ngene. Asline sing ngene iki ngelap-ngelapi kok nek Ramadhani pokoknya tangannya dikek regetan. Mas wis bareng rese. Nek pokoknya takok bose Mas kalau bar sulak-sulak, lho iki gedoyon. Heeh. Wis bar resik-resik. Heeh, ngene carane ngono. Mang pira Mas Agung? 40 jutaan pengen koyo Honda. Oh, iki lek. Nah, ini saya kasih ini. Ini adalah Hyundai Matrix. Hyundai Matrix. Oh, pikir aku Hyundai Katrok. Oh, Katrok piye? Nah, ini mobil ini termasuk mobil enak. Enak. Jadi kalau kenyamanannya enggak kalah dengan Agya, Jazz, apa Brio, enggak kalah sebenarnya. Ya. Tuh. Mas aku monggo disepilkan. Sini, seperti ini ya. Manual transmission. Tuh, cek enak. Jok-joknya juga masih aslinya semua. Ini Kira-kira. Adalah Hyundai Matrix. Alah, karo Honda aja seberapa ya. Iki tahun pira to? Iki 2000 to? 2006. 2006 2007 balik iki. Mbah, ora ero. Enggak ero kowe. Yes, pokoknya mobilnya seperti ini ya. Baru loh. Ya, seperti ini. Main konsumen 40 jutaan saja. Harga cash ya. Harga cash 40 jutaan saja. Iki lho tahunnya tak deloke. Tahunnya piro? 2007. Ah, iya toh, 2007. Nah, iki Mas Agung, sepilen iki lho. Oke, klik lho. Loh. Loh, jerene meneke jere apa? Bakul mobil-mobil ini cek gembreng, cek kaleng. Nek Honda Jazz ini kita juga oleh Pak sing jelas. Oh, kalau ini ya belum boleh. Tapi nek pas obral ini ya oleh. Boleh. Pak. Tunggu tanggal mainnya, Untuk sementara yang 40 jutaan ini aja dulu, nggak apa-apa. Engko nek wis bosen, apa nek wis duit tambahan, dibawa ke sini dijual lagi, diganti yang Jazz. Oke, siap melayani Prabu Motor. Tak jual murah main konsumen lu pembeli ya tak jual murah mergo mobil rusak. Mobil rusak. Lah kok iso rusak, Pak? 80 jutaan nang mobil S, mobil rusak. Mobil rusak ya, Pak. Bolong iki lho. Duh, iki gak rusak, Pak iki. Iki anu sunroof. Oh, beli. Badan iku ngene. Lah iki kropos ditutupi kaca iki pinter iki aku ngono. Tak nggih rusak. Lah dene kok nggur 80-an. Iki gak rusak ta iki? Rusak Pak iki, Pak. Rusak mau diganti kocok kok. Loh iya toh, ampre gak ketok rusak aja tutupi ini. Oh alah, layak gak didol 80-an. Mobil rusak. Iki rasanya gak kalah karo alpat-alpat ya. Iki mobil ya toh, mobil yang mewah. Mewah ini Mas Agung. Naikkan tidak kalah rasanya dengan nyamannya dengan alpat. Ini namanya Elgrand. Nissan Elgrand. Loh gila. Elgrand. Ini ki tahun piro ya, Pak ya? Ora elek ya elegan sing paling kira-kira ngono bahasa Indonesia. Ya, iki 80 jutaan Mas Agung. Nopole lokal. Tahunnya piro ngene, Pak? Nopal lokal. Tahun iki 2006 nek salah. 2016. Mbah iki manut kowe. Enggak piro ki suwarane konsumen. Joguyon ngono. Tahunnya piro? Ora apal. Ora apal. Wis pokoke ngono wis engko. Jadi ini mangkasman, silakan japri marketing kita ya. Ini real. Harga cash kita cuman 80 jutaan saja ya. Tapi yo kuna mau ya. Menese nek rusak engko tak duwi. Enek to sing ngomong ngene, alah rawane dudune menese kok. Menese dadi bolong, ini bolong. Bolong. Diganti kaca. Dadi engko ampre gak ketoke bolong. Engko ditutupi iki ngene. Ditutupi ngene. Iki lho. Ampre gak ketoke bolong ditutupi ngene. Oh, winter anu lah. Iki yo ngono ki asline bae yo. Bolong. Asline ngono. Heeh. Takokno Mas Doni iki tenan ora angel. Mas, niki tenan to 80 jutaan. Real. Dari bose real. Iki cah cilik iki lho. Mbak, bodine dari belakang kayak Alphard. Mbak terus rusak Mas dure, bolong loro terus ditutupi ngono lho modele. Kayak murah. Sulapan. Nah, itu namanya makruf. Jere Pak De Basir makruf jere. Asri itu dari pabrik. Asri, dadi dua makruf depan dan belakang. Ya.
Monggo disipil lagi. Matur Mas. Ya, jere bose real 80 jutaan. Engko nek aku kelarah salah ya senarno bose. Bose sing ngomong bose yang ngomong. Bose ngomong 80 jutaan. Ya wis aku ngomong 80 jutaan. Wis, nanti sikat DP online. Engko nek sing gak keduman kalau yang gak kebagian ada cepet wis ora sang gremeng ya terah yo. Kita jual mobil. Pilihane sih oke. Kita jual mobil fungsinya untuk kita review bidang payu ya. Pilihannya sih oke, rasa khawatir. Pilihannya masih segini banyaknya. Mm-hmm. Oh, ini ada Kijang Innova juga, ada Expander. Ini Pak Jero Sport. Ini ada Mazda Binti 130-an. Mazda Binti 130-an. Cik mau wening. Tong 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 tong. Nah, karo paket-paket tumprong ngene lho, Pak. Oh iya. Jadi nanti yang sudah beli ya toh, sudah melakukan transaksi di sini deal ya toh, nanti mendapatkan kesempatan 3 paket umroh. 3. 2 paket tour Asia. Terus yang satu mobil juga ada. Jadi monggo main konsumen lebih pembeli. Dapatkan itu semua dari Prabu Motor. Pak Yus. Yeah. Dodolan iki mbok sing jujur ora usah ngapus-ngapusi. Sing jujur. Oke. Okay. Nah. Ya. Yeah. Terima kasih main konsumen lebih pembeli atas kritik dan sarannya. Alhamdulillah Prabu Motor di sini malah enggak satu jujur aja. Ada jujur kacang hijau, jujur ketan ireng, jujur sungsum, bubur. Bubur. Ya ini, teman-teman ini jazz yang kemarin ya. Jazz yang banyak mengandung pertanyaan dan kontroversial di kalangan komentator. Nah, komentator TikTok kita. Ini kemarin harganya 119,5 toh? Betul. Dan banyak yang enggak percaya. Masuk rego sak mono ngene ya Mas Gu ya. Nah, ini barangnya tetap masih yo ono mesine. Lihat. Sing beli sapa to, Pak? Yo ono mesine. Sik to mesine sik, mobil sik. Yo ono mesine. Yo ono mesine ya toh. Wes, bane genep papat. Genep papat ya, Pak ya. Terus pasti penasaran, sing tuku sapa? Gak popo. Enggak, ini kan banyak yang enggak percaya toh, Mas. Nek rego sak mono akeh sing ra ngandel. Lah ini. Masih dari mana? Sambit Ponorogo. Masih dari Sambit Ponorogo. Mas, maaf. Ini karena apa toh? Jenengan tak mintain tolong. Oh, okay. Karena banyak yang enggak percaya kalau harganya segitu. Sama beli berapa? 119.500. 119.500. Yeah. Asri ya, enggak rekayasa ya, Mas ya. Asri bisa segitu toh. Enggak iki cash apa kredit toh, Pak? Nah. Tune. 119,5 tune. Ini Mas, Mas siapa? Mahmud. Mas Mahmud dari Sambit Ponorogo. Monggo yang penasaran tenan poras sampean goleki Mas Mahmud Sambit Ponorogo maendi. Mas, arep enek sing batheni. Enek sing wani dhuwur Mas lae. Nah, lho siap, gak popo dadi batheni. Sono Mas ya. 2000 piro Pak ya? 12. Lho ya. Kayak konsumen baru pulang kae. Nih lho. Rego ki lho. Lho. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, alhamdulillah, terima kasih masukannya tadi. Jadi insya Allah Prabu Motor selalu jujur dalam membuat konten atau membuat video. Ya, untuk bagi kalian yang kecewa karena terlanjur kesini sudah tidak ada ya. Karena memang barang-barang harga murah yang harga seperti itu ya, jujur aja tidak banyak. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Masalahnya kita juga dapatnya tidak gak pasti. Dapat murah kita jual murah, dapat mahal jual mahal. Intinya pokoknya misalnya bati kita lepas, dapat laba kita lepas gitu ya. Ya, ini tadi kan habis review dari pelepasan mobil. Ternyata ada omnya di sini tak tanya, "Om, kok nyantai-nyantai di luar gak di jero?" Jadi ini wis transaksi. Jadi nunggu transaksi, di luar pengen ngopi-ngopi. Betul. Dengan Om siapa? Om Minto. Om Minto, rumahnya mana, Om? Lumajang. Lumajang. Dapat apa tadi? Dapat kuda tahun 19. Alhamdulillah dapat kuda. Pak, tahun 19. Takonono, rene ne numpak opo? Naik apa? Ini gimana motor aja sih. Iya toh? Iya. Tuman Pak motor lho, Pak. Heeh. Wes, Pak, iki enek duit sang ono Pak e. Nah. Wes. Pak Minto, selamat Anda beruntung. Kalau saya udah dapat ganti bensin. Ini bensinnya ini aja. Iya, iya. Isone yo ngomae ngono kuwi, Pak, ora iso ngoe akeh. Iya, alhamdulillah. Heeh. Ini jare bensin budal mau Pak. Heeh. Khususnya teman-teman kami yang dari Lumajang, monggo yang minat dari apapun mobil jenisnya mobil di sini pusatnya pilihannya biar pilihannya banyak sekali dan
tidak bisa kita bayangkan. Karena ada beberapa mobil jenis yang di sini. Monggo teman-teman saya. Wes oke pilihan wakeh ya. Cus. Gas. Lumajang. Lumajang. Ora usah. Terlalu merepotkan. Oh iya, teman-teman. Pun, Pak, hati-hati. Lumajangnya ngendi, Pak? Lumajangnya Senduro. Senduro. Wis. Oke, siap. Sono kita. Hati-hati kalau pulang. Karo Prabu motor iki saiki ya enak. Kupon undian-undian Durpres ngono-ngono kuwi lho. Semangatnya Pak Minto dari Lumajang Senduro naik bid lho, friend. Naik bid lho, teman-teman, bayangkan. Ya aku lek rezeki ya tak wae itu, Pak, Pak. Ngono. Sithik-sithik edik. Monggo, Bapak. Dari mana? Dari mana, Bapak? Palembang. Sudah dapat mobil. Sudah dapat mobil. Sudah dapat mobil. Sudah dapat mobil dari Palembang. Palembang mana, Pak? Palembang Astunggal. A1 Kayu Lingkir. Palu Palembang A1 Kayu Lingkir. Palembang kulon kono. Bayung Lingkir. Nggih. Okay. Monggo dulur-dulur Palembang Bayung Lingkir ini Bapak siapa? Damas. Bapak Damas nih udah mendarat di Prabu Motor, alhamdulillah dapat Innova. Ayo saudara-saudara Palembang. Kemon, lihat mobilnya pilihannya banyak ribuan ya di sini. Siap. Terima kasih. Monggo, terima kasih Bapak. Rawuh pun. Nggih, mugi barokah mobilnya. Amin. Iya Mas Agung. Lah iya toh. Aku gumun karo follower yang dapat motor. Dikasih motor gak diambil. Dikasih free ngapa pengambilannya ya gak ada respon. Terus piye penake? Karek jupuk ya ora dijupuk-jupuk. Karek jupuk lho karek jupuk-jupuk. Iki loro ki Mas Agung ya. Njaluk oleh motor wis diwehi kae motor. Loro ki lho motore. Ya telu karo kae. Iki oh telu karo iki. Iki lho karo iki. Iki tinggal ngambil, friend. Ya. Tinggal ngambil. Wong endi to wonge? Sing kepilih dhek iki lah. Oh, iki lah, isrek lah. Ha, telu iki ya. Telu iki. Digi. Heeh. Digi. Ya, telu. Tiga orang ini, ya. Tiga orang. Itu tinggal ambil, monggo. Bagi yang merasa punya akun tersebut dan cepat-cepat hubungi Prabu Motor. Ya. Terutama iki sing utama. Ya. Nanti kita kasih waktu berapa? Apa? 3 hari dari sekarang. Oh, ya. Jadi untuk yang beruntung tadi ada jeda waktu 3 hari berkesempatan ya untuk pengambilan unit. Jadi monggo secepatnya yang merasa punya akun tersebut secepatnya menghubungi akun Prabu Motor atau langsung bisa telepon kan. Langsung datang Prabu Motor. Oh, langsung datang ya, wis. Dudone akune Mas, aku mau pengambilan unit ini. Nah, jadi langsung datang ke Prabu Motor sembari mendudukkan ya. Mendudukkan. Memperlihatkan akun siap tersebut ya. Memastikan ya. Terus bagi main konsumen dan pembeli ya. Ada surprise dari Prabu Motor. 3 paket umroh. Sing iki lho wis dijupuk kok bose wis enek surprise neh to. Lho, lho Prabu Motor kan yo ngono kuwi. Sing wis yo wis, ayo gawe neh sing luwih menarik kan gitu. Oh. Nah, surprise untuk pembeli dan main konsumen ada 3 paket umroh. Ya. 2 tur Asia. Ya. Dan 1 mobil. Nah, bagi main konsumen dan pembeli yang beruntung. Seperti itu. Jadi, monggo yang mau datang ke sini silakan langsung aja datang, wis enggak usah takut kemalaman, enggak usah takut nanti tidur di mana. Prabu Motor menyediakan rumah singgah free untuk main konsumen dan pembeli. Jadi enggak jadi urusan carry ya. Deal enggak deal urusan belakangan, datang langsung aja ke sini. Terus mulai besok Mas Agung saya tekankan lagi ya. Ada makan siang gratis bagi pengunjung. Di pendopo nanti makannya ya. Jadi itu enak. Jadi wis ora usah khawatir tuku sego nanti engko nek luwe piye sanggup ngepres bareng gas. Padahal kemarin ada 6 unit motor loh, yang 3 sudah diambil dan yang 3 belum diambil yang khusus untuk follower itu. Dan ini sudah ada kabar gembira lagi bagi main konsumen. Nah, 1 unit mobil yang akan kita undi nanti di bulan Agustus ya. Dan ada juga paket umroh 3 orang untuk 3 orang untuk main konsumen juga dan 2 tiket jalan-jalan ke Asia nanti. Itu juga akan kita undi di tahun 2025, awal tahun ya. Padahal yang kemarin saja belum ada yang ambil. Yang kepilih kemarin loh, yang kepilih kemarin belum diambil. Ini sudah ada durpres lagi. Kayak gini, gimana Prabu Motor ini? Prabu Motor ini jane piye toh? Dodolan mobil apa senane nggo random-random tok toh jane. Nah, kayak gini loh, stok yang ada di Kerajaan Mobil Prabu Motor nih. Ribuan unit yang bisa jenengan pilih. Silahkan jenengan komen di kolom komentar, mobil kesukaan panjenengan kira-kira apa? Semoga itu nanti jadi terwujud buat main konsumen. Amin. Semoga nanti terwujud ya main konsumen.
coba kolom komen di kolom komentar, kira-kira mobil apa yang paling banyak dicari men konsumen. Silakan request di kolom komentar, nanti kita bantu sebut-sebutkan. Ada BRV, Mobilio. Nah, BRV mulai 140 jutaan, Mobilio mulai dari 100 jutaan ready. Terus Sigra mulai dari 90-an juga ready, kadang juga ada yang di bawahnya. Pokoknya Prabu Motor itu jual tergantung dapatnya. Nah, dapatnya murah kita jual murah, pokoknya gitu. Wes. Enggak usah khawatir, langsung datang aja ke Prabu Motor, bisa pembelian secara online maupun offline. Duh, lah kok akeh men to, Mbak. ACC apa, Mbak? Ngene iki, Mbak. Hah? ACC pengajuan ya, Mbak ya. Ini pembelian ya, Mbak ya. Pembelian unit-unit. Oh, baru datang. Jadi mobil yang baru datang sing bayari sampean berarti. Ya. Dudu Mas Doni lho. Bukan ya. Sampean sing bayari. Ya. Nek iki Mbak, tukang adol. Tukang adol mobil. Sing adol dudu bos ya. Sing adol sampean lho. Bos lho nggur ngadeg ngoran. Lah iki bos nggur ngadeg ngono kuwi lho. Malah sing dodolan kowe. Iki sing nukani mobil. Duitnya ndek iki kecik piro? Cek piro ge? Banyak. Cek banyak ya. Mendina ceklane duit ta wis ngene iki. Rabine ora? Nggih. Wei, Mbak iki lah. Tahun depan apa tahun depannya lagi? Tahun depan ya. Cacat pokoknya ya. Wis ora apa durung? Ayo jawab. Konsumen ampun. Nggih. Sampun Pak Agus pun angsal. Pun angsal, sampun pun. Nggih, ngono lho. Nggih, pun angsal. Tahun depan jarene. Tahun depan. Nah, yes. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dalan lho, Pak. Iki sebagian tuku mobil. Iki sebagian adol mobil. Sing bos malah ngadek tok lho. Hey, iki bagian apa? Bagian apa, kinep-kinep ya. Oke, siap.